就写阿里爸爸爸爸阿里说。再来一个不一样，我们接着唱再来呗。di dalam siapa ya? Pendidikan Mbak Tionghoa Singkawang. Di Taiwan. Bu Dandim dari Singkawang dan Mengkayang ya. Nah, ini Pak Dandim. Pak Dandim. Ini Pak Dandim Kabupaten Mengkayang sama Tambah. Singkawang. Jadi meresmikan Yayasan Pendidikan dan Budaya Tionghoa Singkawang ya teman-teman. Berada di Jalan Tani nomor 96. Oke, jadi nanti akan dijelaskan ya apa aja soal Yayasan Pendidikan Tionghoa ini. Oke, jadi ada atraksi barongsai ya. Pak Samba dan juga ada Dewan Rakyat, Perwakilan Rakyat ya, Pak Janin. Jadi ada atraksi barongsai, jadi kita lihat dulu ya. Jadi ini ada acara meresmikan yayasan ya. Nah, jadi teman-teman yang penasaran nanti akan disampaikan ya. Jadi yayasan ini bergerak dalam bidang apa aja ya? Thank you.
Ditunggu sebentar ya, jadi jangan kemana-mana. Jadi ini akan menyampaikan informasi yang kemarin Pak Loncat Live itu ya, yang menyampaikan bagaimana caranya bisa sekolah dan bekerja di Taiwan. Lama ya di bagian barongsainya. Oke, mari kita masuk. Jadi Bapak Pak Danden Sambas ya, izin dulu. Oke.
Oke, jadi akan dimulai acaranya. Jadi apa yang akan disampaikan? Ini pengucapan selamat datang kepada Ibu Chasumi, Kapolres Singkawang, Pak Arwin Amrih ya, dan juga Pak Dandim, Pak Dandimnya ada dua ya tadi ya, yang Singkawang dan Sambas, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Singkawang. Nah, jadi ini yang kemarin teman-teman yang ada info yang buat ke Taiwan ya. Jadi dari sini akan di, sorry ya agak kelasnya agak berantakan. Ini ada visinya. Membantu pemerintah dalam membangun karakter luhur terhadap generasi bangsa. Membantu pemerintah dalam membangun pendidikan generasi bangsa yang maju dan berkompeten. Meningkatkan literitas dan pengetahuan sesuai perkembangan zaman kepada generasi bangsa. Ini ada melayani konsultasi kantor yayasan ya. Acara resmi akan menyanyikan lagu Indonesia ya.
Selamat pagi para tamu undangan yang terhormat. Selamat pagi Wali Kota Sesenggi beserta para undangan. Terima kasih pada pagi hari ini sudah menyempatkan diri untuk menghadiri acara peresmian kantor Yayasan Pendidikan dan Budaya Tionghoa Singkawang. Untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja saya akan mengundang Kenci untuk melaporkan rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada Kenci Laoshi, siapa suaranya? Jadi ini adalah Laoshi-nya ya, teman-teman. Terima kasih, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang kepada Ibu Wali Kota, Ibu Cai Fei, Cai Fei Sishan. Kemudian kita mungkin perwakilan dari Bapak Kapolres ya, Bapak Amin Amri. Kemudian kepada Bapak Nyoman, Kapolwan, Bapak Tampak. Terima kasih juga Bapak dari Sambas ya, Pak Dadang, dan Pak Ramadha. Kemudian kita berbahas lagi yang kita perwakilan. Terima kasih Pak sudah hadir di tempat ini. Nah, saya perkenalkan. Untuk suaranya jelas gak sih? Sebenarnya yang akan menjadi tuan umum dari Kepala Yayasan pada Kota Singkawang ini adalah kita punya sisi ya, senang sama si Sofi. Nah, saya hari ini akan memberikan sedikit laporan kegiatan sekaligus untuk memberikan informasi mengenai apa yang menjadi tanggung jawab dan keinginan kita mengapa kita akhirnya juga hadir di kota yang luar biasa ini, Kota Singkawang. Nah, kita nanti akan ada sambutan juga dari Ketua Yayasan. Nanti akan juga saya akan bantu untuk melakukan penerjemahan. Kemudian dari sisi Semani ya, kemudian dari Pengamen, dari Montat, dan kemudian yang terakhir maka sambutan dari kita punya Ketua di Singkawang ya, di luar kota. Nah, kita punya kegiatan sudah mulai dari 2014, nah kita dulu sampai sekarang ya, kita lembaga Singkawang Indonesia. Oke, suaranya jelas ya. Kita fokusnya ke pelatihan bahasa Mandarin. Namun seiring dengan kita punya pengalaman, kita melihat ternyata untuk menjadi les pusat pelatihan itu tidak cukup. Cara terbaik untuk memberikan anak-anak pelatihan bahasa Mandarin adalah bantu anaknya sampai ke negeri Tiongkok, sampai ke Taiwan, itu paling cepat. Baik segi bahasa, budaya, karakter itu langsung dapat. Nah, karena kita di Indonesia kita masih ada jadi untuk suaranya, sorry ya, agak kurang jelas karena dia speakernya berada di luar. Sedikit memberikan kita punya video, mungkin bisa sambil dilihat. Terima kasih. Nah, ini ada video. Ini adalah selama 8 tahun kita telah membantu anak-anak belajar bahasa Mandarin. Membantu anak-anak belajar bahasa Mandarin katanya. Dan setiap tahun anak-anak yang sudah berhasil untuk belajar bahasa Mandarin, akhirnya kita ada yang mampu kita kuliahkan ke Tiongkok, ada yang pintar bahasa Mandarinnya, baru saat akademisi kita kerjakan kita. Nah, selanjutnya ini adalah beberapa yang kegiatan yang tahun ini kita lakukan di Indonesia. Sorry ya, untuk suaranya kecil banget karena speakernya berada di luar. Jadi guru-guru yang mengajar bahasa Mandarin itu langsung dari Taiwan. Jadi dia menjelaskan, jadi kalau belajar bahasa Mandarin itu guru dari sini sebelumnya benar-benar dari Taiwan. Itu semua guru-guru bahkan ini konsultan, yang ini konsultan. Konsultan di NTU, National Taiwan University, yang kita tahu juga sekolah terbesar. Di sana beliau juga bersedia membantu kita untuk membantu anak-anak yang ingin menjadi guru Mandarin. Karena sekarang kita ada kekurangan ya, guru Mandarin ya. Rata-rata sudah di atas usia 50 tahun, 60 tahun. Nah, sekarang kita harapkan ada anak-anak atau anak muda 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun yang bersedia untuk terjun ke pendidikan pengajaran bahasa Mandarin. Nah, berikut juga, dan kita juga kemarin ada beberapa acara yang sangat didukung oleh organisasi-organisasi lokal yang ada di Indonesia. Nah, ini juga ada sedikit video yang mungkin saya sharing dulu yang telah kita bantu untuk ke Tiongkok dan Taiwan dari tahun 2014
sampai 2021. Nah, SMK ini adalah program yang kita baru perhatikan 2-3 tahun terakhir ya. Nah, sebelumnya kita lebih fokus untuk membantu kuliah luar negeri. Ini adalah video Lembaga Sinar Warisan Indonesia yang beberapa mereka yang sudah belajar dan ke Taiwan. Murid-murid yang kita bantu dapat full beasiswa ke Taiwan maupun ke Tiongkok. Nah, jadi kita punya kantor saat ini itu tidak hanya di Kota Medan, Jakarta, kita juga ada di Manado, kita juga ada di Makassar, kita ada lembaga pelatihan di Kota Kinabalu. Nah, jumlah ini tidak sedikit dan kita juga ada melakukan penelitian. Nah, penelitian saya kemarin tahun lalu itu bahkan langsung di diambil sebagai bahan pertimbangan untuk dari pemerintah Taiwan sendiri. Ini penelitian yang saya tulis sendiri, ini nama saya Wong Si. Nah, ini penelitian tahun lalu tahun 2020. Satu yang saya tulis kemarin bersama dengan profesor meneliti tentang aspek anak-anak sekolah di Taiwan itu kondisinya bagaimana, keadaan mereka bagaimana, apakah subsidi yang diberikan pemerintah atau subsidi yang diberikan oleh swasta itu sampai dengan tujuannya, atau anak-anak di sana menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Karena anak-anak berada di sana, kita sering melihat dan dari sini kita tahu lebih banyak yang ingin mengubah KTP-nya menjadi wasan. Nah, jadi perlu pembinaan dari awal dan kita untuk memperkenalkan pengetahuan tentang wasan yang kuat. Nah, setelah saya kembali lagi ke slide tadi ya. Tahun ini ada 1.300 lebih yang mendaftar ke Taiwan untuk SMK dan ada 1.500 diperkirakan yang akan masuk ke S1 ke Taiwan sendiri. Nah, untuk program yang baru-baru ini ditandatangani oleh pemerintah Taiwan sendiri adalah 1+4 di Wali Kota. Jadi satu tahun itu belajar Mandarin, 4 tahun itu masuk kuliah. Jadi dia ngejelasin. Nah, 1 tahun dia belajar bahasa Mandarin ini sangat baik sebenarnya ya. Beberapa tahun yang belajar di Taiwan melalui pelatihan yang cukup. Jadi sekarang mereka sudah tahu. Jadi pelatihan bahasa Mandarin. Jadi sebelum misalkan ada yang mau ke Taiwan, sebelum ke Taiwan itu kan bahasa Mandarin otomatis belum bisa. Jadi kalian tuh harus melatih Mandarin kalian dulu. Dan ini persiapannya juga bisa dari sekolah ya, persiapan sekolah SMA atau SMK ke Taiwan. Atau kalian setelah mau kuliah di Taiwan bisa, jadi persiapan yang buat kuliah ke Taiwan. Persiapan ujian HSK, mungkin itu buat ngajuin visa, mungkin ya visa buat kerja di mungkin mau stay di sana kali ya. Terus pelatihan Mandarin untuk perusahaan dan instansi, pelatihan profesional guru Mandarin. Jadi pasti nanti akan banyak sekali kampus-kampus Taiwan yang akan turun ke Indonesia. Jadi kalau buat kelas online-nya, jadi mereka ada kelas online sebelum kalian buat sebelum jalan ke Taiwan, ada kelas online-nya juga. 12 jam pertemuan selama sebulan ya. Ini pengajaran natif, lokal atau speaker. Kemudian ke Taiwan pengajaran natif atau lokal. Jadi persyaratan umum untuk kuliah ke Taiwan melalui jalur subsidi maupun pinjaman tanpa bunga. Nah, jadi di sini ada warga negara Indonesia,
maksimal 22 tahun. Mau ngelanjutin S1 bisa, dan untuk S2-nya 35 tahun. Jadi kalau yang 35 tahun masih mau sekolah S2 bisa lanjut. Terus kalau ini harus syaratnya ya, lulusan SLA atau SMK sederajat buat pengetahuannya. Dan ini ada laporan dan ijazah SMA SMK asli, fotokopi 3 lembar ya. Terus rapor dan ijazah, terjemah dan fotokopi. Pas foto, surat rekomendasi dari guru. Sertifikat kemampuan bahasa Mandarin atau Inggris. Oke teman-teman, jadi mungkin nanti kita akan live lagi, live yang secara benar-benar jelas ya, karena ini kan acara meresmikan yayasan, jadi memang acaranya agak lama, takut agak boring ya. Jadi kita sampai di sini dulu. Nanti kalau teman-teman yang mau info soal ke Taiwan akan kita lanjut lagi ya. Sorry ya teman-teman. Terima kasih juga yang udah ikutin ya. Bye bye.